Amanda sebelumnya turut berduka cita kita dari teman-teman media. Mana Amanda bisa diceritakan? Saya sekali lagi terima kasih banyak untuk pengawal media yang udah datang, yang udah ke rumah sakit, yang udah ke rumah, yang udah ke sini. Aku nggak bisa ngomong banyak, yang pastinya aku mengataskan nama mami dari keluarga ingin meminta maaf kepada semua yang kenal ataupun tidak kenal, takutnya mami ada salah perkataan atau perbuatan. Aku sebagai anaknya aku meminta maaf, semoga mami bisa tenang di atas dan mami udah gak ngerasain sakit lagi. Doain aja yang terbaik supaya mami dapatkan tempat yang indah di atas sana. Doain mami supaya mami gak perlu harus mikirin aku yang ada di dunia ini, dan semoga aku bisa sehat selalu dan bisa membahagiakan mami di dunia ini. Ada dari mana dari progres? Itu sih, tanyanya yang penting keadaan mama saya aja. Saya cuma bisa bilangnya gitu aja, karena ini masih sangat terpukul banget buat saya pribadi. Karena gak nyangka dan begitu sangat cepat mama harus dipanggil dengan Tuhan. Tuhan begitu sayang dengan mami. Yang penting saya, kakak saya, dan papa saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pertolongan supaya mami selalu bisa nemenin kita semua yang ada di sini. Nah, kita udah usaha, udah doa, tapi Tuhan ternyata berkehendak lain, makanya Tuhan sayang dan Tuhan peduli sama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya, Kak.